wasa bung mana? Mana mau wasa coba? Wasa cendera. Hai bidara, anu nama mesti. Itu pian mata mineral dia. Pian mata mineral. Nanti ada dua perempuan akan buka berdiri di depan itu akan buka pintu, yaitu Ibu Carola dengan Ibu Veronica yang akan buka pintu. Kebetulan orang dua juga masuk di dalam apa itu eselon itu untuk menggantikan peran para ibu-ibu tua yang biasa membuka pintu pada saat anak-anak maksud keluar. Dua ibu itu melambangkan dua moyang tadi itu, Umrah dan Dovarawat. Dan mereka membuka pintu dalam filosofi orang Asmat bahwa dalam dunia ini kita punya tiga ruang untuk hidup. Ruang yang pertama, dunia yang pertama ialah lapisan dunia pertama adalah lapisan manusia real di mana kita hidup. Lapisan dunia yang kedua adalah lapisan damiro, lapisan dunia orang mati. Lapisan ketiga adalah lapisan jiwa, capindi. Jiwa itu para leluhur yang hidup berdekatan dengan ya roh maha tinggi. Itulah sedikit gambaran bahwa kita hidup dengan anak-anak ini diharapkan memiliki keseimbangan dalam hidup ini. Keseimbangan antara dunia real dengan dunia apa itu alam baka, terus harus masuk dalam dunia roh-roh. Dunia lapisan kedua itu disebut penyebab segala kesulitan hidup manusia. Karena itu manusia di dunia real harus buat upacara dengan cara memberi nama pada setiap apa saja yang mau diberi nama dan diupacarakan. Dengan memberi nama pada sesuatu atau figur-figur dalam patung bis, dalam buramon, supaya mereka menebus dosa itu, karena dianggap dalam dunia kedua, lapisan dunia kedua ini dalam penuh kesengsaraan, jadi mereka harus keluar. Dengan kita merayakan pesta dengan cara memberi nama dari orang yang kita cintai pada setiap apa saja yang kita ukir, maka kita berupaya, kita sudah menebus mereka keluar dari dunia lapisan kedua itu untuk menuju ke lapisan dunia ketiga. Nah, itulah orang ya, di Asmat menyebutnya Jio Capini. Itulah
mungkin di sana baru bisa ada tempat-tempat dari para dewa dan dewata itu. Sebenarnya dasar pemikiran macam begini itu kita orang timur itu barang itu ada di agama Hindu, jadi itu hampir dekat sebetulnya. Segala hal apa saja bisa inkarnasi dalam bentuk apa saja, pohon kah, binatang kah, pokoknya bisa menginkarnasi diri untuk mengadaptasi dalam satu kenyataan hidup, untuk beralih dari tempat lain ke tempat yang lain, di mana intinya adalah semakin menyempurnakan diri. Begitu kira-kira dia punya sinopsis dari. Yeah.
Hey!
Thank you.
Jadi bus bisa datang ke sini. Dari sebelah sini bisa datang.